Jenang kelas berapa, Dek? Dua. Dua. Alia? Iya. Terus yang namanya pencak silat itu jenengan pernah ikut bertanding belum? Belum. Tidak pernah terpilih? Apa sebabnya kok tidak terpilih? Belum, apa, belum memahami banget sih. Jadinya belum begitu bisa. Pengen. Pengen, ya. Di rumah sering latihan enggak? Enggak, paling di sini. Ini yang akan ditampilkan gerakan apa, Mas? Apa bentuknya? Ini atraksi apa? Dibakar. Ya, biasanya pakai atraksi ini kan merasa tidak panasan. Ntar kalau ini yang putri cuma bakar tangan. Tapi kalau yang putra ntar awak badannya kelambi baju akan kita copot, ntar akan kita bakar. Tapi dengan rumus-rumus dan pertimbangan-pertimbangan tertentu barangkali ya. Iya. Cuma tidak, di sini tidak ada trik. Ini asli murni dari kejadukan bambu runcing. Yang kami baca itu doa-doa bambu runcing. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu piala apa, Pak Mat? Nganu apa? Sik lomba kemarin. Juara. Juara Popda. Pop. Juara dua. Dua-dua ya. Untuk si, kategori pencaksilat. Kategori Alia atau Andi? Alia remaja kelas D. Kelas D. Diperoleh atas nama? Atas nama Alvina, ya? Alviana. Alviana mana? Pertama kali ada dia. Mana wis rada sing ora mati-mati gegem. Harang, harang ya, Pak. Semua empat. Ingat, kamu yang menjadikan panas bukan api tapi Allah. Ayo Raden. Sifat panas itu cuma sifat. Ayo orang panas, tapi panas itu akan hilang ketika kita yakin. Yo. Balik. 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 Apa sih? Yang satu. Terus sampai mati syukur. Ini kan. Sampai hitam. Semua sampai hitam ini bukti bahwasannya api itu nempel. Nempel di mana? Ini. Kulit sampai hitam. Gem. Yang laki-laki, Pak. Gimana? Sakit enggak? Enggak. Jujur aja. Enggak. Cuma panas. Panas, ya. Panas mana antara putus cinta sama benci sama kekasihnya sama api? Nek niki panas sih seketik. Bentar. Kira sih. Mantap. Api ini sampai ke kulit, ini hitam-hitam semua, sampai hitam berarti
kalau kita sama pakai anak. Mas. Orang gede juga udah. Coba tunggu. Ayo Pur. Ini bahwasanya api itu nempel sampai ke tanah itu ya langsung. Tapi ini insya Allah dengan izin Allah, api ini sifatnya panas tapi Allah menghilangkan sifat ini. Karena apa? Karena kita yakin umat Islam bahwasanya yang menjadikan panas itu bukan api tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak bakal panas. Gimana rasa nih? Gak terasa pak. Gak terasa. Walaupun sampai kayak gini, gak begitu. Gak begitu. Panas sedikit juga enggak. Gak sama sekali. Gimana cuma itu? Iya. Mas, gimana rasanya mas? Gak ada rasa pak. Tapi setelah dari situ itu rasanya kayak banyak ditanduk kebo pak. Iya pak. Tapi ini ya. Hitam-hitam ya. Tapi Kak Daskura bilang ya. Hilang, alhamdulillah bisa hilang. Kita akan melihat atraksi berikut ini. Nyoting yang ngeri. Aman.
enggak ada apa-apa. Gimana rasanya? Enggak ada rasa sakit? Sama sekali tidak. Pakai doa apa itu? Cuma kepercayaan, yakin sama Tuhan. Kayak lihat jarak kepang pernah? Iya. Sering bakar? Iya. Beri ya, beri. Gak apa-apa, santai aja, santai. Ini gimana nangis? Gak sama loh, semelu-melu nangis. Koyok, 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 koyok. Saya selalu sering makan gitu. Saya biasa juga makan kayak semprot. Itu pernah lihat kuda lumping kan? Pernah. Hampir sama kan? Iya. Nah, pendapatnya jenengan gimana mas? Atraksi-atraksi kayak gitu. Wah, hebat pak. Itu nganu dong pak. Apa? Bungane mandi. Bungane mandi gitu. Mandi. Terus kemampuannya ya mentalnya kuat.